Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli 'ilmillah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam kita selalu tercurah kepada Rasulullah dan kita menjadi hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita sebelumnya yang kemarin kita bahas dalam masalah sunnah saja, masuk kita kepada perjumpaan yang kedua ni, pada fase yang kedua ni, tentang masalah bid'ah. Karena judulnya sunnah dan bid'ah. Sunnah sudah dibahas, sekarang masalah bid'ah. Baru saja saya nak berdiri duduk di kursi ni, ada orang yang japri saya lewat inbox Facebook. Ustaz, apa salahnya memberi nama eskepal sunnah? Ternyata dia kurang senang juga saya bilang sunnah kemarin rupanya. Saya bilang itu fakta, ada buktinya kepal sunnah. Apa salahnya? Di Arab-Arab orang banyak kok memberi nama tokoh. Ada Tauhid, ada namanya tokoh Tauhid Wan Nur. Ada namanya Mall Tauhid Wan Nur. Ada Tauhid. Ha, ini apa salahnya nama sunnah? Beda. Kalau Tauhid itu tidak ada masalahnya. Atau dibuat nama warung islami, silahkan, tak ada masalahnya. Atau dia buat umpamanya kafe islami, apa salahnya, tak ada masalah. Masalah itu adalah mencap nama sunnah itu bermasalah. Karena sunnah ini hukum. Berarti tak faham dia yang kita maksud kemarin berarti. Sunnah itu hukum. Kalau dia sudah membuat sesuatu atas nama sunnah, berarti nanti akan muncul empat lagi setelah itu. Kalau seandainya eskepalnya sunnah, nanti ada eskepal wajib, eskepal haram, makruh, apa, boleh dan haram. Berbahaya nanti. Maka mencap nama sunnah. Kalau nama yang lain, tak ada masalahnya. Silakan. Atau dia buat namanya kafe khairiyah. Apa salahnya? Tak ada masalahnya. Atau dia buat nama warungnya, warung asyariyah. Boleh, tak ada masalahnya. Tapi membuat nama sunnah ini yang bermasalah. Seolah-olah orang lain tidak sunnah. Lagian sunnah ini hukum, maka di sanalah mulai bermasalah. Ha, mungkin dia tahu jadwal saya mungkin hari ini di Al-Falah membahas itu lagi, maka diusahakan. Saya yang menjadi tanda tanya saya, ini orang yang inbox saya tadi solat Isya atau enggak? Masalah pas saya nak berdiri tadi, baru masuk, saya tengok ada masuk inbox. Berarti mungkin atau dia mungkin ingat pas solat Isya mungkin. Kau ustaz, kau bahaya kalau nak diingatkan bagaimana ini. Ha, maka cepat dia mungkin selesai solat langsung dibuat inbox ke saya. Saya baca baru saja. Tapi memang itu risiko. Kalau sudah membahas malah sunnah bid'ah ni, itu risiko. Risikonya ada dua. Bisa jadi setelah ni pengurus menerima SMS dari jamaah, tolong ustaz tu diberhentikan. Atau bisa jadi ustaznya langsung yang diteror oleh orang. Ha, itu risiko. Tapi tak ada masalah. Kita menyampaikan yang hak kita sampaikan. Ada pengurus yang langsung di SMS oleh jemaah? Ada? Ada. Ha, Pak Pengurus, tolong ustaz ini berhentikan lagi ceramah di tempat kita. Karena ustaz ini akidahnya Asyairah. Sama dengan UAS. Orang Asyairah itu syubhat. Asyairah itu semuanya sesat. Dan dia banyak membawa syubhat. Kalau masih Pak Pengurus izinkan dia nanti ceramah di tempat kita, ha, maka tunggu sajalah kehancuran sebentar lagi. Ha, sampai gitu SMS jemaah. Cuman pengurus ni masih konsisten juga dia dengan kajian kita, diundang juga kita. Setiap diundang datang lagi SMS, datang lagi artikel-artikel yang dikirimkan kepada pengurus. Jangan macam tu, duduk saja kita.
Selagi solatnya sama dengan solat kita, syahadatnya sama dengan syahadat kita, dia makan sembelihan kita, puasa seperti puasa kita, fa innahu minna, orang itu berarti samalah dengan kita. Apapun dia berarti sama. Tapi kalau solatnya bukan sama seperti solat kita, puasanya tidak sama puasa kita, zakatnya tak sama dengan zakat kita, dan dia tidak memakan sembelihan kita, barulah falaysa minna, kata Nabi, orang itu bukan golongan kita, baru dia golongan yang lain. Tapi kalau masih solatnya macam kita, zuhurnya masih 4, silakan, berarti dia masih golongan kita. Tapi kalau lah zuhurnya 5, itu baru jadi ikut jenis lain. Itulah lainnya itu. Itu bukan bid'ah saja itu. Dah sesat namanya. Baik, kita mengkaji bid'ah. Bid'ah ni dari bahasa Arab. Sunnah juga bahasa Arab. Jadi orang yang mengatakan bid'ah itu, setidaknya dia sudah memakai kosakata bahasa Arab. Bid'ah. Bid'ah diambil dari asal kata bahasa Arab bada'in tamarbutoh, bid'ah. Cuman orang kita sudah dijadikan bahasa kita bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu banyak ulama memberi definisi bid'ah yang berbeda-beda. Izzuddin bin Abdissalam memberi bid'ah kepada al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Apapun perbuatan tak ada di zaman baginda Nabi, itu bid'ah. Bid'ah itu tak ada di zaman baginda Nabi, atau ada di zaman baginda Nabi tapi Nabi tak mengerjakan. Kalau kita kerjakan itu termasuk bid'ah. Apa contohnya? Pakai celana. Celana tak satu pun ada hadis yang meriwayatkan Nabi pernah pakai celana. Bukan celana tak ada ketika itu di zaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada pakai celana. Kok tahu ustaz? Tahulah. Di mana ustaz tahu? Ini dari hadis lah. Karena sahabat Nabi tidak semuanya orang Arab. Jangan katakan sahabat Nabi orang Arab semuanya. Salman Al-Farisi dari Faris. Bilal bin Rabah orang Ahbash Afrika. Bukan orang Arab ni. Banyak sahabat Nabi tidak orang Arab. Ketika sahabat diutus keluar pergi berdakwah, sahabat menengok orang luar tu pakai celana. Macam mana celananya? Itulah celana godang itu. Kecil dari bawahnya sampai ke lutut. Tiba di lutut besar ke atas. Apa nama celana itu? Tak tahu kita nama celana. Tak ada orang kita pakai celana itu. Kalau orang awak pakai celana tu kena golang dah orang. Lain godang celana mah katanya. Berarti godang pula lah isi tu katanya. Iyalah, pastilah. Awak dia nak pakai itu kena isi kecil pula. Tengok orang-orang Turki, orang-orang Iraq memakai celana tu. Kalau antum pergi ke Makkah, Madinah, nampak orang tu berangkat umroh, celananya besar-besar. Dari lutut ni ha, mulai besar ke atas. Dari lutut ke bawah kecil. Ha, tu orang-orang Iraq tu memakai. Celana yang macam tu sudah ada di zaman baginda Nabi. Ada di zaman Rasulullah, ada. Nabi tak pernah Nabi memakainya. Kenapa Nabi tak pernah memakainya? Karena memang Nabi tak mencintainya. Tapi Nabi melarang orang memakai celana itu. Nabi tidak pernah melarang sahabat memakai celana itu. Tapi Nabi tidak memakainya. Berarti bid'ah lah. Ha, tunggu dulu. Kalau memang bid'ah, kenalah sahabat yang hidup di zaman baginda Nabi SAW. Maka dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini ulama mujtahid fatwa. Mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Hiya ihdathun ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama sepakat yang bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi, ni baru masuk kita. Bid'ah itu dibagi pula oleh ulama. Kebanyakan dari kalangan seberang sana memakai dalil untuk bid'ah sesat itu satu hadis saja. Hadisnya hadis yang populer dan idola. Pokoknya kalau nya ceramah, dengar hadis itu, itulah tahu isinya. Kalau setiap khutbah, baca hadis itu, dah tahulah isinya. Apa hadis tu? Itulah hadis. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis tu cie tu nya, tapi tu diulang-ulang tarwidnya.
itu senjata yang paling ampuh menuduh semua orang yang tidak beramal seperti amalan Nabi, orang tu pelaku bid'ah. Tengok arti hadis tadi, dahsyat dia. Jabir meriwayatkan hadis. Nabi mengatakan sebaik-baik ucapan adalah ucapan Nabi Muhammad, ucapan dari kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu masuk ke dalam neraka. Jadi bid'ah sesat, sesat neraka. Ini satu hadis inilah yang dipakai selalu bagi mereka untuk menghantam orang-orang yang mereka anggap tidak mengikuti sunnah. Baik, kita kaji. Ulama membagi sunnah jadi dengan dua pembagian. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membagi dua pembagian. Mana dia? Ada bid'ah tu yang hasanah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Siapa yang membagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kapan dia? Di 200 Masehi. 200 Masehi lahir Imam Syafi'i di kurun itu, di kurun 200 Masehi. Hari ini ada ustaz yang dia baru ceramah di 1400 Hijriah ini, dia nak mengatakan bahawa bid'ah itu tetap satu. Sesat tu ya sesat, katanya ustaz tu. Masa sesat ada yang baik katanya? Dah jelas sesat, mungkinkah sesat ada yang baik? Takkan ada sesat yang baik. Kalau ada sesat yang baik, berarti orang ni ngawur. Kata ustaz tu, Imam Syafi'i membagi bid'ah itu kepada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang elok. Ha, ini Imam Syafi'i. Alhamdulillah, nyambung macam mokon yang berbuku tadi. Bid'ah yang baik dengan bid'ah yang buruk. Hebat jemaah ni. Betul kata Ustaz Somad. Jemaah tu macamnya macam-macam tu, pandai pula dia mengkritik kita kan. Suruhnya ceramah nak pandai itu, tapi kalau salah awak ketek nampak dia nyonya tu. Al-muhdatsatu darbani. Bid'ah dua. Mana dia? Ma'uhdisa yukhaliful kitab wa sunnah. Yang menyalahi kitab Al-Quran, yang menyalahi sunnah, atau menyalahi ijma', maka ini bernama bid'ah yang sesat. Tapi kalau bid'ah itu tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis Nabi, tidak menyalahi ijma'ul ummah, maka bid'ah itu disebut dengan bid'ah yang baik. Ini sepakatnya ulama ni. Termasuk ulama Syiah juga membagi bid'ah macam tu. Siapa ulama Syiah? Ulama Syiah tu Ismail As-San'ani. Ulama Syiah San'ani, beliau mengatakan dalam kitab syarah Bulughul Maram beliau, namanya Subulus Salam fi Syarhil Bulughul Maram. Ini ulama Syiah Zaidiyah yang diagung-agungkan oleh orang-orang Salafi. Tengok orang Salafi ketika mentakhrid, menilai hadis Allahumma laka sumtu, dia memakai hadis yang dipakai oleh Imam San'ani. Katanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadisnya dhaif. Tambah pula lagi dhaif jiddan katanya. Ada pula dhaif jiddan pun. Padahal hukum hadis tu sahih, hasan, dhaif. Setelah tu jauh sekali maudhu'. Hal sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Dhaif, tak ada cik ayo. Hanya tambah tu ustaz tu dhaif jiddan. Jiddan tu apa? Sekali. Dhaif sekali. Jadi tak boleh memakai hadis tentang Allahumma laka sumtu. Panjang pula hadis tu. Banyak tentang riwayat hadis doa berbuka tu banyak. Jangan kita mau tertipu saja kita. Ini doa kita dari dulu membaca Allahumma laka sumtu. Datang ustaz, kata ustaz tadi, Allahumma laka sumtu tu tak baik tu. Hadisnya dhaif, jangan diamalkan. Hadis yang sahih, doa ketika berbuka itu zahaba zama wa batalul uruq wa thabatul ujur insyaallah. Dah lama mengamalkan doa Allahumma laka sumtu tadi, langsung ditinggalkan karena jumpa hadis sahih ini. Padahal orang dulu hebatlah, dululah orang mengaji pada kita lagi. Imam Nawawi dulu mengaji pada awak leh. Imam Syafi'i dulu mengaji pada kita. Apakah Imam Syafi'i tak tahu dia? Imam Nawawi tak tahu dia hadis ni dhaif? Tahu. Tapi kenapa ditulis itu dalam kitab Imam Syafi'i? Berarti di Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi menyuruh kita membacanya. Apakah
ulama-ulama dulu tak tahu dia kalau hadis tu daif. Tahu Imam Nawawi saja mengatakan hadis ini daif. Tapi kenapa Imam Nawawi menulis dalam kitab-kitab fikih doa berbuka puasa itu? Berarti Imam Nawawi menjerumuskan kita? Tidak. Tapi kenapa? Berarti tanda ada yang penunjang hadis ini menjadi hadis ini kuat. Cuma awak kadang mendengar ceramah ustaz tadi, tambah pula nampak janggut panjang ni. Kan yang hitam pula ni. Oh, kaya ustaz tu kan. Kalau ustaz kami di Al-Falah tu nak berjanggut tu kan. Masa cuma sebatas jenggot saja kita menilai ustaz. Ha, sehingga ditinggalkan Allahumma lakasum tu. Saya dengar di radio, ha, ini kesalahan orang-orang dulu mengajarkan kepada kita. Eh, nak dia ustaz tu bilang macam tu. Ambo merinding godok modenya menengok inyo membaca menyabik macam tu di radio tu. Ini kesalahan orang-orang dulu mengajari kita doa berbuka bersama. Doa ketika berbuka. Kalau ada acara berbuka, langsung membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi qaftartu. Bahasanya ini menyalahkan orang-orang dulu. Inyo pandai mengaji tu dek siapa? Anak dia kah mengajar dia mengaji? Ndak kan? Orang dulu juga. Dia pandai belajar hadis dari mana? Orang dulu. Dia pandai baca Quran? Orang dulu. Tapi dia mengatakan inilah kesalahan orang dulu. Ini kurang adab bahasanya ini. Tak bisa dia memakai bahasa macam itu. Tapi di radio macam itulah bahasanya kita dengar. Ini kesalahan yang fatal dari orang dulu. Maka kita jangan sampai anak-anak kita salah lagi. Maka bacalah, ajarkanlah kepada dia doa berbuka puasa. Zahbaz zama' wabtalul uruk wa thabatul ujuri insyaAllah. Padahal kedua-duanya kalau kita tahrid, kedua-dua hadis tentang masalah ini panjang permasalahannya. Sampai ada ulama mengatakan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan hadisnya tu hasan. Malah ada ulama mengatakan hadis tentang Zahbaz zama' itu pun hadisnya dhaif. Nanti akan kita kaji insyaAllah. Maka nak cukup waktu sebenarnya kan? Dua pembagian bid'ah, hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Tapi Izzuddin bin Abdissalam justru membagi bid'ah ni dengan lima. Kan bid'ah kita katakan kemarin, bid'ah bukan hukum. Kalau ada orang bertanya, apa hukum kunut subuh? Kalau dia mengatakan bid'ah, berarti itu salah. Karena bid'ah bukan hukum. Hukum lima. Maka Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah itu kepada lima dia. Dimasukkan bid'ah itu kepada lima, dan lima ini diletakkan di atas hukum. Ada bid'ah itu sendiri hukumnya wajib. Dia bukan hukum, tapi bid'ahnya ini jadi wajib dia. Jadi wajib melakukan bid'ah. Ada bid'ah itu sunnah dia. Bid'ah tapi disunnahkan. Ada bid'ah tapi diharamkan. Ada bid'ah tapi dibolehkan. Ada bid'ah tapi dimakruhkan dia. Mana dia bid'ah yang diwajibkan? Kata Izzuddin bin Abdissalam, juga Imam Nawawi menukilkan ta'limul lughatil arabiyah. Mempelajari bahasa Arab, ilmu tafsir itu bid'ah yang wajib itu. Tak ada di zaman Nabi. Kaidah bid'ah tadi kan tidak ada di zaman Nabi. Adakah orang belajar tafsir di zaman Nabi? Tak ada. Adakah orang belajar ulumul hadis di zaman Nabi? Tak ada. Adakah orang belajar bahasa Arab di zaman Nabi? Tak ada. Tapi hari ini wajib kita belajar itu. Kenapa? Kalau tak kita belajar bahasa Arab, takkan bisa kita mengolah Al-Quran. Tak faham kita dengan Al-Quran. Maka hukum bid'ah yang di sana itu jadi wajib. Dia bid'ah tapi wajib lakukan kalau nak berusaha kita hari ini. Yang kedua, ada bid'ah tapi sunnah dia. Bid'ah sunnah. Mana bid'ah yang sunnah tu? Bid'ah yang tak dilakukan di zaman Nabi tapi hari ini kita lakukan dan kita dapat pahala. Mana contoh bid'ah sunnah? Ni solat tarawih berjamaah ke masjid. Ni bid'ah sunnah ni. Sunnah ya. Nabi mana pernah melakukan yang macam ni? Tak ada. Baca riwayat hadis kalau ada. Kalau ada riwayat hadis Nabi pernah berjamaah solat tarawih ke masjid, coba cari. Tidak ada. Di zaman Nabi, orang solat ke masjid, Nabi solat tarawih ke masjid sendiri-sendiri saja. Nabi solat sendiri. Sahabat solat pula di sudut sana. Sahabat solat sudut sana. Itu tarawih dulu. Solat Nabi. Solat sana. Solat sana. Tiga hari Nabi. Semakin hari, semakin ramai orang ke masjid. Tapi tidak berjamaah. Masih solat sendiri-sendiri. Makin ramai, semakin ramai. Tiga hari saja. Hari yang keempat, Nabi tak keluar dari rumah. Nabi solat di rumah saja, tarawih lagi. Kenapa? Takut, kata Rasulullah, kalau seandainya tarawih itu difardukan dan diwajibkan, Nabi tak keluar rumah lagi. Siapa yang melakukan ini? Sampai Abu Bakar Siddiq pun masih solat kita macam ni. Zaman Abu Bakar Siddiq.
Abu Bakar Siddiq solat beliau sendiri di sudut tu sendiri, sudut sana 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 sendiri. Umar jadi khalifah, dikumpulkan oleh Umar. Hey, kalian ke sini. Sini, sini yang di sana merapat, merapat. Semua merapat. Solat makai imam macam kita hari ini selama satu bulan penuh dalam Ramadan. Jadi Umar pelaku bid'ah. Zaman Nabi tak ada dilakukan, tapi Umar nekat. Umar nekat, berani Umar melakukan. Apa kata Umar? Haza ni'amul bid'ah. Inilah nikmat bid'ah yang sesungguhnya. Ternyata bid'ah tu nikmat rupanya. Oh, Umar melakukan nikmat itu. Nikmat. Maka saya heran kok mereka sengsara ni bid'ah itu. Umar nikmat dia bid'ah. Inilah nikmat bid'ah. Ini bid'ah ini. Bid'ah. Kalau memang itu perkara. Dan yang lucu nak, mereka teriak bid'ah. Mereka pun melakukan bid'ah sekarang. Ha, iya kan? Sebablah mereka teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal mereka terjerit dalam kasus bid'ah. Ini pasti bid'ah ini. Tak ada ragunya. Tanyalah sama siapa saja. Pasti ini bid'ah ini. Ha, mereka teriak bid'ah, bid'ah. Rupa mereka sedang mempraktekkan bid'ah juga dia. Ha, maka siapa yang masuk neraka besok itu? Ha, makanya bahaya. Ada bid'ah lagi yang ketiga, sunnah. Ada bid'ah lagi, bid'ah haram. Ha, ini maksud daripada bid'ah yang sesat. Ini maksud kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat, setiap yang baru itu adalah sesat, setiap yang sesat itu adalah neraka. Apa kata Izzuddin bin Abdissalam? Apa kata ulama? Bid'ah yang sesat itu adalah pemahaman mujasamah. Mujasamah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Apa pemahamannya? Mujasamah, orang yang menjisimkan Allah. Mereka yang mengatakan Allah punya tangan. Orang yang mengatakan Allah punya kaki. Orang yang mengatakan Allah duduk di atas langit. Orang yang mengatakan Allah di atas langit. Orang yang mengatakan Allah turun terus-menerus sepertiga malam. Orang ini orang mujasamah. Inilah bid'ah yang sesat. Kira-kira saya tanya, pemahaman macam ini pemahaman siapa? Mereka, mereka yang menuduh Allah ada di atas langit. Mereka yang menuduh Allah tu punya tangan, cuman tangan Allah tidak seperti tangan kita. Mengatakan Allah punya tangan saja itu sudah bermasalah itu. Walaupun tidak seperti tangan kita, pokoknya mengatakan Allah punya tangan pasti bermasalah. Mengatakan Allah punya tempat itu sudah bermasalah, tak boleh itu. Ha, siapa? Pemahamannya Salafi Wahabi. Inilah sebenarnya bid'ah yang sesat itu. Ini menurut ulama macam itu. Bukan menurut kita, menurut ulama. Jadi bid'ah yang sesat mereka lah. Mereka tuduh orang sesat, ternyata mereka yang sesat. Ha, maka bahaya. Maling teriak maling. Jadi akhirnya orang bingung. Mana dan subhanallah. Ikut ini bid'ah. Kalau katanya orang ni lah yang bid'ah. Mana yang macam mana? Ha, itulah dia. Kalau orang yang faham, yang mengaji, dia tahu siapa pelaku bid'ah sesungguhnya. Bid'ah yang keempat, ada bid'ah makruhah. Mana bid'ah makruh? Bid'ah makruh ini adalah seperti takhrif wa tazayyunil masajid, menghiasi masjid dengan kaligrafi. Ada masjid dengan kaligrafi, itu bid'ah. Ada di zaman Nabi? Tak ada. Kalau kita lakukan hari ini macam mana? Makruh hukumnya. Makruh. Kenapa makruh? Karena takut mengotori ayat-ayat Allah. Ha, datang ke Makkah, datang ke Madinah, pasti masjid di Madinah tu ada kaligrafi. Berarti orang penduduk Madinah pembuat bid'ah. Ya, bid'ah yang makruh dia lakukan. Ha, gitu dia. Tengoklah di Madinah, dekat kubur Nabi saja tengok kaligrafi yang indah itu. Di dekat Taman Raudhah saja tengok, indah kaligrafinya. Ha, bid'ah ya, makruh. Ada bid'ah yang mubah, kata Izzuddin bin Abdissalam. Mana bid'ah yang mubah? Musafahah uqbas salawatil mafrudah. Bersalaman. Bersalaman setelah selesai solat. Bid'ah? Ya, bid'ah. Dibolehkan? Dibolehkan. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan macam tu. Apabila seorang mukmin dia berjumpa, bersalamanlah dia. Maka gugurlah dosanya seperti gugurnya daun daripada pohonnya. Hadis ni kan umum, kan tidak dijelaskan. Kapan saja dia bersalam, boleh. Tapi kalau orang bersalaman setelah solat, tak ada masalahnya. Ambil daripada hadis itu. Bid'ah? Ya, tapi bid'ah yang dibolehkan. Maka kata Ustaz Abdul Samad kan jelas itu. Yang tak boleh itu kalau salam orang sedang semayang.
Entah pek guru waktu ha. Tepatlah tuan guru tu. Kalau orang salat baru tak boleh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu dan pulang yo. Yo lancunya. Ikut yang tak boleh. Tapi kalau selesai salat, apa masalahnya? Ketika berjumpa tangan kita dengan tangan saudara kita, gugur dosa kita. Seperti gugurnya daun daripada pohonnya. Kayaknya memang waktu yang terbatas nampaknya kita mengkaji tentang bid'ah ini. InsyaAllah nanti akan kita ada satu kali perjumpaan kita lagi dalam masalah masih konteks bid'ah. Kita akan membahas sahabat-sahabat yang pelaku bid'ah itu. Kita tak sempat membahasnya. Di antaranya ada Mu'az bin Jabal, ada Bilal bin Rabah. Ini pelaku-pelaku bid'ah pertama kali. Mu'az melakukan bid'ah itu ketika Mu'az bin Jabal dahulu kala orang solat kalau terlambat. Kalau terlambat orang solat, orang pakai isyarah saja. Orang pakai isyarah. Kalau ada yang terlambat, terlambat ni, ini hadis Mu'az bin Jabal. Kalau ada yang terlambat, datang masbuk datang. Orang yang dulu datang ni memberi kode isyarah, umpama berapa solat kita. Berapa? Sedang solat itu, bukan apa, sedang solat. Ada orang kita sedang solat, Allahu Akbar, ni saf ni. Ni masih kosong di sini. Datang orang masbuk, kita sudah dua rakaat kita solat. Dulu di zaman Nabi, cara memberitahu kepada orang di samping kalau kita sudah dua dengan isyarah, macam mana Jarul? Ha. Ikut boleh dulu. Dulu kini jembuk-jembuk lo leh. Ha, ya, aku pilih nomor 4 aku kata kan. Kecik kawan cik lo. Ha, aku nomor 1 aja aku kata lah. Pokoknya kau hanya itulah lah nomor 2 tu kan. Ha, dulu boleh macam tu. Jadi ditukarlah oleh Mu'az bin Jabal. Di zaman Nabi macam tu. Pokok siapa yang masbuk, saf dia di samping, dia memberitahu kepada orang yang terlambat jumlah salat. Umpamanya kita sudah 3 kali kita salat isya umpama. Sudah rakaat yang ketiga, datang orang satu, kita mesti memberitahu kepada orang yang di samping kalau kita sudah 3 rakaat. Macam inilah. Ha. Mak kalau boleh salat macam tu lah mak gini tu lo. Mak gi tahu kenyo kan, pilih nombor ko yo. Nak nombor ko hanya, nak nombor ko ni kan. Sambil kampanye. Akhirnya Mu'az bin Jabal terlambat solat. Hadis ni jelas. Maka pelaku bid'ah itu termasuk Mu'az bin Jabal. Sahabat Nabi yang hebat-hebat. Pelaku bid'ah itu. Mu'az bin Jabal. Pas Mu'az bin Jabal. Tak dihiraukan oleh Mu'az bin Jabal. Langsung Mu'az bin Jabal solat. Dulu orang ni sebelum solat. Dia tengok dulu isyarah. Sekarang Mu'az bin Jabal tak dihiraukan. Langsung Mu'az bin Jabal solat. Setelah Mu'az bin Jabal solat, dilanjutkan oleh Mu'az bin Jabal berapa? Seperti yang kita lakukan hari ini. Ada dua syarahan ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan setelah selesai solat baru diberi kabar. Dah selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ditunjukkan ke dia, kamu tambah dua lagi. Ha, ada yang mengatakan macam tu makna hadis. Tapi Mu'az bin Jabal tak dihiraukan. Macam kita hari ini. Tak ada kode-kode, tak ada lagi yang menyuruh nambah. Langsung Mu'az bin Jabal berdiri. Langsung Mu'az bin Jabal solat dan melanjutkan kekurangannya. Mengadu sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Mu'az bin Jabal. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az bin Jabal sudah melakukan perkara yang baru ya Rasulullah. Innahu qad sanna lakum Mu'az. Fahakaza fasna'u. Dia melakukan hal yang baru ya Rasulullah. Melakukan bid'ah dia ya Rasulullah. Tidak mau dia lagi dengan isyarah yang kita ajari ya Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Diceritakanlah oleh sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, innahu qad sanna lakum Mu'az. Fahakaza fasna'u. Sesungguhnya Mu'az itu melakukan hal yang baru. Tapi hal yang baru itu sangatlah bagus. Maka cara solat yang harus kalian kerjakan, ikutilah Mu'az bin Jabal. Maka itulah kita hari ini tak pakai isyarah-isyarah lagi. Jadi siapa memulai pelaku bid'ah itu? Mu'az bin Jabal. Ha, nanti banyak. Ada Bilal bin Rabah. Ada pelaku bid'ah lagi Umar bin Khattab. Ada pelaku bid'ah lagi Utsman bin Affan ketika azan 2 kali Jumaat. Zaman Nabi tak ada 2 kali Jumaat azan sekali saja. Ha, Utsman dihampai 2 kali. Naknya. Berarti Utsman pelaku bid'ah. Masuk neraka Utsman. Tunggu dulu. Utsman dan Nano masuk neraka. Dah itu saja kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkahi.
Allah panjangkan umur kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah karuniakan malam Lailatul Qadar kepada kita, Allah beri pahala kita, Allah tetapkan iman di dalam hati kita, Allah selamatkan kita, generasi kita dari masa fitnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.